Halo guys, welcome to my YouTube channel. Sekarang aku lagi berada di Dermaga PU. Pantengin terus ya guys video kali ini. Check it out. Nah ini dia guys. Jadi di Dermaga PU ini banyak mobil pribadi yang dijadikan travel untuk transportasi kita pergi ke kota Palembang. Kayak gini nih guys, banyak kan? Terus mobil travel tadi itu parkirnya tuh di bawah jembatan layang kayak gini guys, atau di sekitarnya. Dan ini adalah jalan untuk keluar masuknya travel yang akan bepergian. Dari jalan yang tadi kita langsung ketemu aspal guys. Nah lihat tuh, ada mobil yang keluar masuk kan, itu adalah travel yang bawa penumpang untuk ke dermaga atau keluar dari dermaga. Dan kali ini aku berada di dermaga untuk melanjutkan perjalanan aku melalui jalur perairan. Nantinya bakalan naik boot kayak gini guys. Ada macam-macam boot yang tersedia di sini ya. Ada yang ukurannya kecil, sedang, atau yang besar muatan penumpang lebih banyak. Nah kayak gini nih guys, yang lebih besarnya lagi. Terus ini adalah aliran anak dari Sungai Musi. Nah guys, sekarang aku sudah berada di dalam butnya ya. Biasanya orang-orang di dalam but itu ada yang tidur, ada juga yang memainkan gawainya, atau hanya sekedar menikmati indahnya pemandangan sepanjang perjalanan. Kayak aku gini guys. Bagus kan pemandangannya? Apalagi jika ditambah angin sepoi-sepoi. Guys, nggak kerasa ya kita udah mau sampai. Jadi secara otomatis boot yang kita tumpangi bakalan berhenti di setiap desanya. Kalau nggak ada yang turun, maka pengemudi bakalan lanjutin perjalanan kita. So nggak perlu khawatir untuk kelewatan ya guys. Alhamdulillah, sekarang aku sudah sampai di dermaga daerah tempat tinggal aku guys. Airnya sekarang lagi surut ya, jadi kita agak kesulitan untuk turun ke dermaganya. Harus manjat dulu ke bodi speedboat yang paling atas, baru kita langkah kaki ke lantai dermaga. Habis dari dermaga, aku melanjuti perjalanan aku melalui darat dengan motor untuk sampai ke rumah. Sampai di sini dulu ya guys video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video yang ada di channel ini ke seluruh media sosial kamu. Terima kasih.